Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Petani Kreatif. Oke, pada video ini Petani Kreatif akan berbagi bagaimana proses super duper mudah membuat pupuk super dahsyat yang nantinya dapat mempercepat dan melebatkan buah tanaman teman-teman. Nah, karena bahan-bahan ini hanya berbahan-bahankan dapur teman-teman, jadi bahan ini sangat mudah kita dapatkan yang nantinya teman-teman tidak perlu melakukan pembelian pupuk. Namun teman-teman bisa membuat sendiri pupuk super dahsyat di rumah teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman dukung terus dengan cara like dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar di setiap saya upload video teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman. Oke, berkaitan dengan harga pupuk yang semakin langka dan semakin mahal, maka video ini akan sangat bermanfaat bagi teman-temanku semua. Bagaimana kita membuat pupuk super dahsyat hanya dari bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah kita dapatkan. Oke bosku, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jadi Petani Kreatif hari ini akan berbagi bagaimana proses super mudah pembuatan pupuk super dahsyat hanya dari berbahankan, yakni bahan dapur teman-teman. Nah, karena bahannya sangat mudah sekali kita dapatkan, teman-teman nantinya tidak perlu untuk melakukan pembelian pupuk ya, karena berkaitan dengan harga pupuk yang semakin langka dan semakin mahal. Pada video ini Petani Kreatif akan berbagi bagaimana proses mudah membuat pupuk super dahsyat hanya dari bahan-bahan dapur teman-teman. Jadi bagian yang pertama ini ada micin. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan micin Iwon seperti ini ataupun Sasa nantinya. Ini harganya hanya Rp5.000. Ada 2 butir telur yang nantinya akan kita gunakan untuk penyampurannya nanti. Dan yang ketiga ada garam kasar atau garam dapur ya. Ini bisa terlihat. Nah, ini untuk garamnya akan lebih bagus lagi jika teman-teman menggunakan garam yang lebih kecil ya. Nah, ini. Oke, jadi bahan yang keempat ya, ini ada air cucian beras. Nah, untuk air cucian beras ini berukuran 1 liter. Adapun untuk pengambilan air cucian beras ini, kita ambil di bagian cucian pertama teman-teman. Karena biasanya ibu-ibu mencuci beras itu kadang 2 atau 3 kali teman-teman. Nah, paling bagusnya teman-teman ambil di bagian cucian yang pertama. Oke, jadi silahkan buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana proses peracikannya, silahkan simak video ini sampai akhir. Jangan di skip-skip ya teman-teman, agar nantinya teman-teman tidak gagal paham. Nah, di sini kita sudah menyiapkan ember. Nah, seperti ini, ember plastik untuk takaran yang akan kita gunakan untuk melakukan peracikan nantinya. Oke, langsung saja kita akan melakukan peracikan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi bagian yang pertama ini untuk garamnya kita masukkan, yakni berukuran 2 sendok makan teman-teman. Seperti ini ya, kita masukkan ukuran 2 sendok makan. Ini untuk micin sama ya, nanti kita akan gunakan untuk 2 sendok makan juga untuk micinnya. Nah, ini ukuran 2 sendok makan teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan masukkan micinnya teman-teman. Ini untuk micinnya kita juga akan menggunakan ukuran 2 sendok makan. Oke, jadi jelas ya teman-teman, untuk micin dan garamnya kita gunakan 2 sendok makan untuk ukuran 1 liter air cucian beras. Nah, seperti ini kita masukkan. Oke, seperti ini. Nah, ini berukuran 2 sendok makan teman-teman. Nah, bagian selanjutnya kita akan lanjut untuk melakukan pemecahan untuk telurnya. Kita pecahkan seperti ini. Oke, jadi kita pecahkan untuk telurnya yang kedua. Oke, ini dia jadinya teman-teman.
Nah, setelah kita pecahkan telur dan sudah kita masukkan untuk garam dan micinnya, teman-teman lanjut untuk melakukan pengadukan ya. Kita aduk seperti ini agar nantinya bisa tercampur dengan benar-benar merata. Nah, ini kita kocok saja seperti ini agar nanti benar-benar bisa tercampur dengan merata, teman-teman. Nah, ini nantinya setelah kita kocok seperti ini dan bisa tercampur dengan merata seperti ini, jadi bagian selanjutnya kita akan tuangkan untuk air cucian berasnya, teman-teman. Oke, ini kita tuangkan air cucian berasnya. Ingat ya, teman-teman, untuk ukuran 1 liter air cucian beras kita menggunakan 2 butir telur dan ukuran 2 sendok makan untuk garam dan micinnya. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, jadi setelah kita lakukan penyampuran, kita aduk kembali agar nantinya telur dan micin dan garam bisa benar-benar terlarut menjadi tercampur ya, seperti ini, sehingga nanti bisa benar-benar tercampur. Oke, setelah kita aduk seperti ini, bisa tercampur menjadi satu dan bisa tercampur dengan merata. Bagian selanjutnya kita akan masukkan kembali ke dalam botol, teman-teman, dan nantinya kita akan lakukan fermentasi selama kurang lebih 1 bulan. Nah, ini biasanya ketika ini berhasil maka dia akan berubah menjadi warna merah, teman-teman. Nah, ini kita akan fermentasi di bawah terik sinar matahari nantinya, sehingga nanti bisa cepat berhasil. Oke, setelah kita aduk seperti ini, bisa tercampur dengan merata. Langkah selanjutnya kita akan masukkan kembali ke dalam botol. Barulah nanti kita akan fermentasikan, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan lanjut masukkan kembali ke dalam botol agar nantinya kita akan melakukan fermentasi, teman-teman. Nah, jadi karena tidak ada penyaringan, terpaksa saya menggunakan daun ya. Nah, ini pupuk ini biasa disebut dengan pupuk PSB atau pupuk bakteria. Ini kita masukkan seperti ini, teman-teman. Oke, ini malah tumpah, teman-teman. Ini jadi lebih dari 1 liter. Nah, oke. Setelah kita masukkan seperti ini, kita tutup kembali. Nah, setelah ini kita akan fermentasi di bawah terik sinar matahari yang nantinya kita bisa kita gantung-gantung ya nantinya. Oke, kita akan lanjut untuk melakukan fermentasi, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi setelah kita masukkan ke dalam botol kembali, langkah selanjutnya kita akan fermentasi selama kurang lebih 1 bulan agar nantinya pupuk ini bisa benar-benar berhasil. Barulah nanti teman-teman bisa melakukan pengaplikasian pada tanaman. Nah, untuk cara pengaplikasiannya, teman-teman bisa melakukan entah dengan pengocoran ataupun biasanya untuk tanaman cabai, teman-teman bisa juga dengan semprot ya. Nah, tapi yang biasa saya lakukan ini hanya dengan melakukan pengocoran, teman-teman. Nah, ini kita akan fermentasi di bawah terik sinar matahari. Kita akan jemur sehingga nanti pupuk ini bisa cepat berhasil. Nah, jadi ini baiknya teman-teman jemur di bawah terik sinar matahari ketika di pagi hari, karena itu nanti hasilnya akan lebih bagus, teman-teman. Oke, jadi segitu saja video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.